Akhirnya game Mobile Legend update lagi dan sekarang kalian udah bisa gunakan mesin 890DK cuy. Dan ya gua saranin kalian tonton videonya sampai akhir supaya kalian paham cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang lagi di channel Mamang Kimin coy. Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu coy. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi kali ini gua akan bermain game Android offline lagi. Dan seperti biasa di judulnya, gua akan bermain game FR Legend lagi coy. Dan ya buat kalian yang kemarin, bang kapan sih update yang 890DK bang? Jadi guys, sekarang gua akan share ke kalian untuk FR Legend mesin yang kencang banget cuy. Dan sebelum kita melanjutkan ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian untuk mendukung channel ini dulu dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa kalian klik juga tombol lonceng di sebelahnya supaya selalu mendapatkan updatean video terbaru dari channel Mamang Kimin coy. Dan jangan lupa teman-teman, kalian share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang channel Mamang Kimin guys. Wadawadidaw, punya the best emang dadada pokoknya ya. Dan untuk pembuat moodnya nanti gue cantumkan aja di dalam video guys ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu silahkan tonton sampai akhir guys. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di dalam game FR Legendnya guys. Dan untuk pembuat mod mesin 890DK ini atau hexcode-nya adalah FR Hex teman-teman. Dan buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu coy. Dan ya teman-teman, di sini gua nge-share yang APK-nya aja guys ya. Kalau kalian pengen yang manualnya, kalian bisa pergi ke channel YouTube-nya FR Hex cuy. Jadi seperti itu guys. Dan banyak banget dari kalian yang tanya, bang punya gua kok nggak unlimited money? Jadi guys, gua sudah sarankan atau sudah gua peringatin ke kalian bahwasanya kalian jangan skip videonya supaya kalian tahu. Dan gua saranin kalian baca pin komentar sampai bawah teman-teman. Kalau kalian tidak teliti dan tidak membaca, ya otomatis kalian kagak tahu gimana cara nambahkan koin ataupun money-nya teman-teman. Jadi seperti itu coy. Dan untuk ukuran dari game FR Legend ini berkisaran antara 90 MB sampai 150 MB aja cuy. Dan game ini bisa dimainkan secara offline maupun online teman-teman. Dan untuk online sendiri kalian bisa multiplayer guys. Tetapi kalau kalian pengen multiplayer, kalian wajib memiliki akun FR Legend kalian masing-masing teman-teman. Jadi seperti itu coy. Kalau misalkan kalian nggak punya akun FR Legend, kalian bisa bikin aja di pengaturan game FR Legendnya guys. Dan buat kalian yang tanya, bang kapan share yang real size-nya? Jadi guys, untuk real size itu masih belum ada di versi 03.4 ini teman-teman ya. Dan kalau misalkan udah ada, nanti bakalan gua review juga dan gua kasih ke kalian cuy. Jadi seperti itu guys. Untuk fitur yang gua share ke kalian ini cuman better wheels dan juga mesin yang kencang banget cuy. Serta kalau kalian pengen nambahkan koinnya, kalian bisa pergi ke bagian shop lalu kalian klik aja koin ataupun money-nya, nanti bakalan nambah sendiri guys. Jadi seperti itu. Dan gua saranin kalian menambahkan money-nya secara offline aja guys. Oke teman-teman, buat kalian yang pengen cobain gamenya silahkan kalian cek aja bagian kolom deskripsi atau bagian pin kolom komentar sudah gue sediakan di sana. Dan seperti biasa untuk passwordnya ada di dalam video, jadi gue saranin kalian jangan skip videonya. Kalau kalian skip ya otomatis bakalan ketinggalan passwordnya cuy. Dan gue saranin kalian lebih teliti lagi teman-teman ya. Kalau ingin menambahkan koinnya ya kalian bisa tonton videonya atau kalian baca pin komentar guys supaya tidak salah paham teman-teman. Jadi seperti itu coy. Dan di sini gua akan lanjut gameplay aja guys ya. Kalau kalian pengen tonton sampai habis ya silahkan guys. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti ini aja review dan penjelasan dari gua. Buat kalian yang ada pertanyaan atau ingin request game lainnya, silahkan kalian berkomentar aja di kolom komentar. Insya Allah bakalan gua baca dan gua balas komentar kalian coy. Dan mohon maaf banget apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata gua yang menyinggung perasaan kalian. Mohon maaf banget teman-teman. Dan sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time guys.